Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Isun Gilang Official. Oke teman-teman, jadi kali ini saya bakal menunjukkan suasana perjalanan turun ya. Perjalanan turun dari Ijen ini naik Beat ya, naik Matic teman-teman. Jadi seperti apa? Kita bakal turun nih. Nah, iki monggo kita bakal bareng-bareng jalan-jalan di sini teman-teman pas turun nih. Ayo, monggo. Cak, cus. Monggo iki anu yo. Saiki akeh wong dodolan ya, banyak ruko-ruko teman-teman yang buat dodolan buat UMKM daerah sini. Nah, iki udah banyak warung-warungnya teman-teman. Nah, iki untuk daerah lapangannya buat kemae. Iki pintu masuknya teman-teman sebelah sana. Nah, iki di sini juga banyak warung ya sekarang ya. Dulu itu masih minim teman-teman pas saya zaman-zaman masih SMA dulu ya. Pas 2013 dulu ya. Sekarang di tahun 2021 ini banyak perkembangannya. Jadi seperti ini. Banyak warung-warungnya itu ya sekarang. Terus ada pendakian Gunung Rantinya juga di sini teman-teman. Nah, ini di sebelah sini pendakian Gunung Ranti ya. Yang bosan di Gunung Ijen bisa coba di daerah Gunung Rantinya teman-teman untuk pintu masuk endek sebelah sini. Nah, iki daerah Gunung Rantinya sebelah sini. Nanti kalau naik yo, wah itu di sebelah sini teman-teman, nanti naik ke sana ke atas sana. Nah, iki di sini juga ada warung ya. Yuk, monggo kita bakal lanjut untuk suasana perjalanan turun ya, naik Matic teman-teman ya. Jadi biar teman-teman yang kesini pakai Matic biar aman yo, biar cekatan tangannya. Jadi kita main rem teman-teman ya, rem depan belakang secara bergantian biar kampasnya nggak cepet jebol ya, nggak cepet kobong teman-teman ya, terbakar. Nah, oke, monggo disimak saja untuk suasana nih, suasana perjalanan turunnya teman-teman. Nah, iki naik Matic. Jadi untuk mesin jangan dimatikan, biasanya kan kalau teman-teman turun dari gunung itu mesinnya dimatiin ya. Nah, itu jangan teman-teman, tetapkan nyala, soalnya itu buat tahanan juga untuk pas kita turunnya. Nah, jadi biar lebih aman teman-teman ya. Nah, ini monggo disimak saja untuk suasana turunnya seperti ini. Jadi saya dibonceng ini ya, enggak traik langsung, jadi dibonceng. Jadi saya juga sudah terbiasa untuk jalanan turunan kita selalu itu tadi main rem depan belakang secara bergantian itu, sama nggak boleh dimatiin untuk mesin motornya teman-teman, biar menjaga untuk kestabilan gasil, kestabilan untuk tahan pas turun nih juga. Nah, kita lari rodo anu iki daerah sini rodo rusak, nggak tahu nanti kalau daerah turun nih. Untuk turunnya saya tadi bagus ya pas saya naik itu. Jadi teman-teman yang pengen tahu untuk suasana naik kondisi pas naik yo, pakai Matic bisa cek aja video-video saya sebelumnya tentang perjalanannya teman-teman ya. Oke. Nah, iki monggo simak untuk suasana perjalanannya teman-teman. Dan jangan lupa buat di-subscribe ya biar enggak ketinggalan informasi yang saya sajikan di video saya selanjutnya seputar perjalanan dan pariwisata Banyuwangi seperti ini ya. Kita bakal selalu update untuk suasana perjalanan untuk wisata ya. Jadi biar teman-teman yang berwisata itu juga tergambar dulu untuk suasana perjalanannya seperti apa. Wih, jalannya di sini hati-hati teman-teman ya, agak rusak jalannya di sebelah sini untuk pas turunan ini ya. Harus hati-hati juga, harus tetap waspada teman-teman. Nah, ini jam berapa ini? Jam 12:30 siang ya. Ini kabutnya mau turun teman-teman, ini mendung ya, mendung mau hujan kayak enggak aja enggak hujan. Nah, ini jadi main gas rem itu ya, rem belakang, rem depan, belakang secara bergantian teman-teman. Wah, ini kabutnya mulai turun teman-teman. Ini kabutnya udah mulai turun. Oke, monggo disimak saja untuk suasana turun ini ya, suasana turun di Gunung Ijen teman-teman. Yang biasanya kalau naik pakai Matic, turunnya pakai Matic. Nah, ini bisa disimak untuk video suasana perjalanan turun nih. Ini sama untuk gas-gas teman-teman, untuk rem-reme. Jadi secara bergantian ya, biar nggak cepet panas. Wah, ini api ya. Pemandangannya keren. Kabut-kabut ini semoga aja nggak hujan dulu ya, soalnya nggak bawa mantel. Pakai goblosan ini tau kira bahaya gitu. Gak gue mantel.
Nah, ini teman-teman, jadi seperti ini untuk suasana pas turun nih. Hati-hati juga, yuk. Wah, jalannya di sini agak rusak, banyak geronjalan nih. Hati-hati teman-teman yang turun ya dari Ijen atau yang naik. Jalannya kalau dari sini agak banyak yang bolong-bolong kayak gini. Nah, itu. Mungkin kalau dari lapangan tadi ya, dari tempat Paltuding untuk kemah, untuk buka tenda itu, kalau pas turun ya mungkin sekitaran 20 menitan teman-teman, soalnya saya pas berangkatnya tadi, pas naiknya itu sekitar 20 menitan ya, 20-25 menitan lah maksimal ya, 20-25 menitan itu kalau pakai matic teman-teman. Nggak tahu kalau pakai manualan mungkin beda lagi. Wah, ini banyak golongan nih motor-motor gitu. Wah, ini jalannya di sini juga jelek teman-teman. Mohon hati-hati. Jalannya rusak ya di sebelah sini. Ih, banyak pohon cemara ini. Pohon cemara di atas. Asik, asik, mantep, modulnya mantep, asik asik. Joki ini handal lagi, joki ini mantep, joki ini kangpur. Joki ini kangpur gini. Wow, jalannya medun lur. Dalane elek, dalane bolong-bolong. Hati-hati, pas-pasan mobil. Dalane agak sempit teman-teman. Jadi kalau pas tikungan itu diharapkan untuk membunyikan klakson ya, biar kalau ada salipan, biar ada yang ngalah teman-teman. Nah, itu. Yeah, ayo. Mantap dalam ini. Wish. Alhamdulillah. Nah, ini kabute mudun. Kabute medun mendung ya. Jangan hujan dulu. Wah, ini jalannya di sini bagus teman-teman ya. Di sini sudah diperbaikin untuk jalurnya, sudah mulus ya di sebelah sini. Nah, itu di depan sana ada garis putihnya juga. Terus di pinggirnya juga dicor teman-teman. Nah, ini. Wah, ini jalannya sudah bagus di sebelah sini. Jadi lebih aman teman-teman ya, lebih enak ya. Jalannya juga lebar. Oke, jadi seperti ini untuk suasana pas turun nih teman-teman. Nah, ini kabute udah pada turun nih. Wah, itu adem. Nah, ini banyak yang naik teman-teman. Wah, itu abit ngeyel. Ban cacing. Nah, ini teman-teman kabute udah mulai turun nih yo. Tapi alhamdulillah untuk jalannya sudah bagus. Jadi untuk
perjalanan lebih aman, teman-teman juga udah lebar, iyo. Oke. Alhamdulillah. Tunggu aja nanti bisa sampai ke atas sana, teman, untuk perlebaran jalan sama biar jalannya enak juga, yuk. Kalau jalannya tadi kan sempit pas sebelum ini, yuk. Itu sempit untuk pas-pasan mobil itu agak susah, teman-teman. Harus ada yang ngalah. Terus harus pelan-pelan, teman-teman. Yo, ini di sini juga harus pelan-pelan. Biar lebih hati-hati juga, teman-teman, ya. Nah, ini untuk jalannya kayak gini, udah mulus ya. Udah mulus kayak gini, teman-teman. Nah, ini tinggungan tajam. Hah? Iya, gede dalane. Temenan. Tapi sing kono mau gurung mari ya, Tang. Gue udah sampai dhuwur, Pak. Enak dalane koyo ngene. Mulus dalane. Mantap. Wah, iki kabutnya kene kandel iki. Kabutnya kandel nih kene. Widi. Kabutnya udah turun nih iki, jalan raya iki. Nah, iki jalur erek-erek, teman ya. Hati-hati kalau lewat sini. Kita memasuki jalur erek-erek. Wih. ngantuk gak? Yesus. Wah, ini menurun, teman-teman, dalane. Menurun tingkungan. Pilih kak pelikuk dalane. Nah, ini pegunungan yang ini iki. Tapi udah bagus dalane. Jadi lebih aman lagi, teman-teman. Nah, ini. Bokong kurek panas. Linu. Bokongnya linu. Jadi habis dari Kawurung tadi langsung berangkat pulang, teman-teman. Langsung elos ya. Langsung tembus-tembus. Soalnya ngejar waktu juga, keburu hujan ini. Soalnya enggak bawa mantel sama enggak bawa ini namanya apa? Enggak bawa tempered glass. Itu loh apa? Waterproof. Wah, ini. Ini erek-erek backpack. Daerah erek-erek backpack. Pesepeda yang downhill itu. Nah, ini di tempatnya. Oke, teman-teman, dalane mudun ya, erek-erek ya. Hati-hati kalau lewat sini. Nah, hati-hati, teman-teman. Jadi kita di sini juga main rem. Sama main gas-gasnya nggak usah dimatikan buat nahan ini apa? Nahan buat turun nih. Nah, ini hati-hati daerah lawan kecelakaan. Nah, ini. Oke, teman-teman, hati-hati kalau lewat sini, yo. Jalannya juga rawan di sini. Apa? Apa yang mau? Oke, teman-teman, ini kita naik. Ini habis ini kita naik. Naik, turun, naik, turun gitu. Ya, namanya juga pegunungan, pasti kan banyak turunan, naikan, tingkungan. Tingkungan curam yo, pilih kak peliku kayak gini gini mau dalane. Nah, iki jadi harus hati-hati teman-teman kalau lewat daerah sini. Nah, iki jalur erek-erek, yo erek-erek ijen. Wah, iki dalane juga di sini juga elek yo, bolong-bolong. Wih, wih salipan. Jadi dalane juga elek nih gini, jadi harus hati-hati. Banyak joglangan yo, banyak bolong-bolong kayak gini teman-teman.
Nah ini jalannya bolong-bolong. Waduh. 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 Nah ini main gas, main rem, 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 belakang depan, belakang depan, belakang depan gitu teman-teman. Kalau berbarengan gak apa-apa, tapi jangan sering-sering. Hah? Moyo? Ini ngono ngisor mau. Ngisor mana ngono? Pas kaya nih. Santuy, santuy. Alon, alon, jalur erek-erek. Paten. Iya, kasar ngerem luput itu. Ambil gasnya di paten itu. Wes. Wih. Wih. Jalannya curam. Nah, ini di sini jalannya bagus, teman-teman. Yo. Jalannya udah diperbaiki di daerah erek-erek ya, yo. Tapi juga tetap stay safe, teman-teman ya. Stay safe untuk kendaraan. Sebenarnya kalau naik itu ya persiapkan untuk servisnya dulu, terus apa? Oh, kanvas-kanvas rem diperbaikin lagi. Boleh dibelikan baru lagi teman-teman ya, biar fresh ya, biar fresh untuk pengereman itu biar cakram ya, langsung set 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 gitu biar lebih aman teman-teman. Untuk jalur saya kayak gini ya, jalurnya api ya, wis aspalan wis mulus ya, pinggir-pinggir udah dicor ya, kok mesti ngono ya. Hah? Kan mau mau munggah ya digo. Kok nawang liyo hingga diiku yo? Apa nyekel kamera beda yo? Kok ini cekelan kameranya beda? Wah iki beda iki. Jalannya mantap los. Wah iki jalan arek-arek iki bahaya iki yang dekat sini. Harus tetap waspada teman-teman kalau dari sini ya. Yes, pokoknya waspada sih tetepan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi iki jalure jalur bahaya di sebelah sini teman-teman. Iya. Yang sering gua pas itu di sini teman-teman ya, itu banyak dianu ban-ban itu. Iya, diantemi ngono aniku wis makane. Diantem ban-ban kok. Model kalau jalur Cangar ngene iku. Cangar Malang. Wis nyampe wis. Oke teman-teman, kita udah nyampe ke bawah ini, pos pertama tadi di daerah Gantasan ya. Gini bawah Gantasan ini. Wih, tinggungan mana. Wih, tapi jalannya bos ini kayak enak jalannya, los. Jalannya mantep, wapik jalannya bisa. Tapi itu tadi harus hati-hati teman-teman ya, tetap waspada, tetap konsentrasi ini dijaga. Kalau capek berhenti, istirahat dulu biar tenaganya pulih lagi teman-teman. Nah, ini jalurnya masya Allah apik, mantap ini. Apalagi kalau pas sampai ke pucuk sana, pas sampai atas, sampai daerah perkemahan sana, wah tambah mantap ini jalannya. Nah, ini jalannya sudah mantap pol ya, sudah bagus teman-teman. Ya sama saya. Turun sama naik untuk waktunya hampir sama teman-teman, hampir sama 20 menitan yo, 20 menitan ke atas lah yo, dengan normal yo, nggak barbar. Kalau barbar ya paling ya 15 menitan nyampe teman-teman. Wah ini ada banyak daun-daun nih, bahaya daun-daunan ini. Nah, kita udah nyampe ke bawah, teman-teman ya. Udah nyampe daerah bawah.
nyampe Gantasan ini. Oke. Jadi seperti itu tadi untuk suasana perjalanannya. Jadi jangan lupa buat di subscribe biar gak ketinggalan informasi yang saya sajikan di video saya selanjutnya seputar perjalanan dan pariwisata Banyuwangi ya. Seperti ini kita selalu update untuk suasana perjalanan-perjalanan di Banyuwangi biar teman-teman yang pengen kesini bisa tahu updatean perjalanannya seperti apa. Nah, ini daerah Gantasan, teman-teman. Nah, siap. Oke, terima kasih. Dan jangan lupa buat di subscribe biar gak ketinggalan informasi yang saya sajikan di video saya selanjutnya seputar perjalanan dan pariwisata Banyuwangi. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.